Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini malam Sabtu tanggal 19 Januari 2024. Kalau di sini musimnya dari tadi pagi, bahkan dari tadi malam musim hujan. Bahkan sampai saat ini masih gerimis, teman-teman. Suhu di sini di tempat saya di daerah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sini sangat dingin, teman-teman. Hampir 11-12 menyamai dinginnya puncak. Puncak Cisarua ya, Bogor. Ini sangat dingin. Jadi, saya ada fungsi, teman-teman. Ada tujuan mengadu burung seperti ini. Tapi dengan catatan, seperti biasa saya bilang, harus sesama pikat yang mentalnya kuat. Ya, dengan catatan tanda kutip, harus sesama pikat yang mentalnya kuat. Karena efek dari seperti ini, diadu seperti ini, dia menaikkan, sama kayak orang teman-teman, sama kayak manusia. Diadu itu darahnya naik, panas, badannya panas. Jadi itu tujuan saya, biar mereka itu tidak kalah suhunya dengan suhu alam yang dingin. Karena coba kita lihat teman-teman, kebanyakan burung anggungan, burung-burung yang bersifat panas, bersifat hangat, baik dia tekukur, burung puter, burung perkutut, dia kalau musim dingin atau musim hujan, dia akan diem di tangkringan dengan mengembangkan bulu. Itu karena apa teman-teman? Ciri-ciri dia kedinginan. Jadi tujuan saya seperti ini teman-teman. Biar mereka itu pres, galak, panas, garang, gahar. Nah, tapi dengan catatan, kembali saya bilang, kedua pikat yang diadu ini harus sama-sama bermental kuat. Nah, itu nyaut. Nah, pikat perkutut kita. Jadi, nah begitu teman-teman. Tapi tangan harus sering diginiin teman-teman ya. Kita jadi juri. Jangan sampai mereka ini sekontak fisik. Cukup dia dari jarak jauh. Kayak anak-anak ini, zaman sekarang ini apa? Berantem cuma adu mulut. Ah, gitu teman-teman ya. Terutama kalau ini kurang seberapa main fisik, tapi garang dia ngebaung, mengangguk. Nah. Tapi kalau ini, lihat. Kalau didekatin. Nah, lihat. Mau disamperin ya teman-teman. Pasti berantem kalau dideketin. Jangan sampai ya, teman-teman ya. Cukup beradu vokal aja, beradu fisik aja. Jadi gunanya membantu menghangatkan tubuh mereka tanpa jamu lah. Ibarat kayak orang biar dadanya apa? Detak jantungnya cepat pasti. Panas, geram ya, karena ada lawan. Tapi jangan sering-sering, teman ya. Jangan sering-sering. Jangan laju benar udah. Sehari dua kali, tiga kali seperti ini. Jangan ya. Lihat teman-teman. Ini garang benar teman-teman ini. Lihat. Mur sampernya. Gampang menilainya teman-teman. Kalau salah satu pikat kita dia mentalnya nggak berani, dia kelihatan. Saat diajak sama yang satu, dia melipir, menjauh. Hop, 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 hop. Benar kan teman-teman? Jangan beradu fisik. Sabar, sabar. Di sini ada pawang. Sabar ya. Joker ini galak teman-teman. Joker namanya. Kalau ini doping.
Ya, jadi kembali ke mental tadi teman-teman. Kelihatan dia bakal diam atau dia diam di sini. Diam di tangkringan, yang satu ngajak berantem, yang satu diam aja di sini. Enggak ngangguk, enggak turun. Ah, itu hati-hati. Jangan sekali-sekali kita ulangi, kita dekatkan. Bisa hancur lebur, bro. Terutama mental bunyinya. Nanti biasanya dibawa mikat bunyi. Setelah kita adu dengan yang lawannya garang, kita letakkan di ranting atau di tanah, dia akan membatu. Karena arti kata dia akan enggak akan bunyi sama sekali. Zong. Itu teman-teman. Lihat dari gelagatnya, sama kayak ayam lah, kayak ayam. Ini kan berani dia. Dia ajak dia berani, bahkan mau nyamperin. Tapi harus kita cegah dengan tangan. Banyak fungsinya juga kita cegah sama tangan, teman-teman. Dia terbiasa sama tangan kita. Seperti itu. Biasa dengan bau-bau tangan kita. Dulu, ini, Masya Allah, liar na'uzubillah, teman-teman. Giras-giras-girasnya. Kayak mau mutusin kakinya, teman-teman. Kayak mutusin kakinya. Sekarang seperti ini. Ya ini, yang seperti saya bahas beberapa malam yang lalu. Di sela-sela saya dari sholat maghrib sambil menunggu sholat isya, saya turunkan. Sebenarnya saya punya pikat andalan itu 3, teman-teman. Tapi yang satu masih mabung parah. Sampai ekornya habis. Bulu di kepala juga hampir habis. Dia saya letakkan di tempat yang jarang ada orang, yaitu di kamar kosong. Biar dia tenang. Paling kalau ada matahari pagi saya jemur sebentar-sebentar setengah jam. Gunanya biar membantu dia untuk mempercepat mabung. Dan dia juga yang mabung itu mendapat asupan vitamin D dari matahari, hangat. Karena mabung itu sama kayak ular atau kepiting atau sejenisnya yang ganti kulit. Dia akan kehilangan tenaga, sakit, habis tenaganya. Tapi untungnya teman-teman, terkukur saya yang lagi mabung itu, dia gak macet suara. Normal seperti biasanya. Itu kelebihan dia. Walaupun suaranya agak kecil, kecil lancip. Dia kalau di sini namanya suara mersik, teman-teman. Suara mersik. Dia kecil, lantang. Kalau ini besar, yang paling besar ini, teman-teman. Joker ini. Dia menggema, keras. Nah, inilah kebiasaan saya setiap malam. Daripada nongkrong-nongkrong gak jelas, daripada main-main gak jelas, mending saya di rumah bersama hobi saya, bersama anak istri juga bisa bercengkrama. Kalau main tuh saya sangat jarang, teman-teman. Terus terang, saya lebih dominan ke hobi saya. Hobi saya cuma ini, teman-teman. Saya gak ada hobi lain, teman-teman. Saya hobinya ya hobi rumahan, hobi burung, rumah. Saya juga nggak main gantang-gantang, karena burung ini, burung kayak gini jarang digantang, teman-teman. Kalau di sini, di sini hobi-hobi mikat, teman-teman. Udah. Hobi-hobi mikat semua. Perkutut juga di sini belum ada gantangan, teman-teman. Belum ada di daerah Kroy. Mungkin kalau daerah-daerah lain ada, teman-teman, ya. Ya seperti ini, teman-teman, kebiasaan saya. Terapi setiap malam saya ajak duduk di bawah gini biar dia makin jinak. Ini real, teman-teman, ya. Bukan cerita saya sebagai cerita bohong supaya video saya laku atau supaya YouTube saya laku, bukan. Ini saya berbagi, benar-benar berbagi pengalaman, teman-teman. Lewat tangga nih. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya. Mereka akan panas, teman-teman, sebenarnya. Dia akan tarung. Apalagi joker ini, teman-teman. Mentalnya benar-benar mantap. Nah, seperti ini. Mungkin seminggu lagi
seminggu lagi ya dari sekarang teman-teman ya, akan tiba masanya mereka minum jamu lagi. Karena saya jadwalkan di HP teman-teman, biar saya nggak lupa ya, karena kebanyakan kegiatan, banyak urusan, banyak pekerjaan di sawah, di kebun, di kantor. Jadi saya catat di agenda kalender HP. Jadi saya lihat tadi minggu depan itu jadwal minum jamunya burung-burung yang udah jadi. Nah, beda dengan burung yang belum jadi teman-teman ya. Dia minum jamunya lebih rapat waktunya, lebih sering. Kalau ini 2 minggu sekali lah. Biar badan tetap fit, tetap sehat. Karena mereka ini udah berumur semua teman-teman, lumayan tua. Ada yang berumur 7 tahun. Ini sekitar 4 tahun. Apalagi kalau di atas itu ada burung puter saya, jantan. Saya kasih sangkar layang juga. Dia sangat tua, udah mendekati sekitar 9 tahun. Dan juga teman-teman, kalau lagi nongkrong-nongkrong seperti ini sama burung-burung pikat kita, sama burung-burung peliharaan, khusus burung yang diikat kaki ya dengan sangkar layang, di saat kita nongkrong seperti ini, kita cek hal yang paling bahaya dari burung kita, yaitu tali kaki. Ingat, catat, tali kakinya harus kita cek. Contoh seperti ini, ada nggak? Takut saya. Nah, jadi di sini kan ada kili-kili teman-teman ya. Ini ada kili-kili. Nah, aduh, kena kotorannya. Ada kili-kili. Kili-kili ini pertemuan dua tali, tali panjang dengan tali kaki. Gunanya biar dia tidak melintir, teman-teman ya. Kalau bahasa pancingnya kili-kili. Ya sama ya mungkin teman-teman ya. Kalau di sini saya kili-kili buat sendiri dari tanduk sapi. Tebal. Jadi sering kita lihat di sini tali yang pas di dalam kili-kili. Sering-sering kita cek. Takutnya teman-teman, dia talinya apa? Tergores, terkikis, kena kili-kili, kena lubang kili-kili. Walaupun sudah kita haluskan lubang kili-kilinya, takut dia tergores, terputus. Nah, teman-teman, itu bahaya tuh. Itu salah satu tugas saya hampir setiap hari. Ya, kalau sibuk ya, kalau malam lah. Kita cek seperti ini. Kita dekatkan. Biar jelas. Aman teman-teman. Aman. Buat cek satu lagi. Aman. Aman teman-teman. Jadi saya sarankan ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang burungnya burung-burung jadi, burung-burung yang udah pikat, yang udah gacor, dor tak kawor-kawor kalau kata Kang Moh ini, kita cek juga tali bagian dekat pergelangan. Aman. Jadi saya sarankan bagi yang punya burung-burung anggungan, mau dia yang badan besar tekukur ataupun badan kecil perkutut, dengan yang metode peliharanya di sangkar layang seperti ini, belilah tali yang berkualitas. Jangan pandang harganya teman-teman ya. Jangan, aduh, beli yang masih anu mahal, beli yang murah aja lah.
beli yang harga 10.000, beli harga yang 15.000. Ketika kamu bandingkan dengan proses kamu membangun burung kamu itu, membangun prosesnya dari nol sampai dia jadi, bayangkan susahnya berapa perjuangan kamu. Kalau tali masih seharga 50, tali seharga 70. Tapi tentukan dulu dengan yang menjual penjual, bahannya apa? Dan kita harus tahu bahan. Kalau kata penjual bahannya pull PE, benang PE, ah, topar kotop. Nanti setelah sampai ke kita, andai kata kita beli online, kita cek benar PE atau bukan. Kalau dia PE, kalau dia pedagangnya jujur, dia akan melebihkan sisa anyaman biar kelihatan helainya. Nah, biar dia kelihatan helainya bahwa itu benang-benang PE. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan asal-asalan kita memasang kili-kili. Dulu pernah ada pengalaman teman saya, dia menggunakan kili-kili pancing yang sangat kecil, sedangkan burungnya masih giras, masih liar. Akhirnya apa teman-teman? Lepas dari engsel kili-kili. Untung burung itu bukan burung jadi, masih burung bahan. Itu untungnya. Jadi hati-hati. Pertama tentang tali kaki, kedua tentang kili-kili, yang ketiga teman-teman, tali panjangnya seperti ini. Tali panjang. Kalau saya biasa menggunakan tali apa ya namanya ini? Oh, tali kur. Tali kur namanya, yang ada di penjahit-penjahit. Dia belang-belang, hitam belang putih teman-teman. Ini di daerah saya terkenal teman-teman. Tali ini sangat kokoh. Saya aja dari nyoba, memutuskannya sendiri, nggak sanggup teman-teman. Dengan tenaga saya, selaku manusia yang kuat, dibandingkan tenaga yang burung. Jadi itu dari saya teman-teman, biar kita melihara burung nyaman. Coba teman-teman bayangkan, kalau talinya kokoh, kili-kili bagus, tali panjang kuat, kita melihara burung pun, ini anak saya teman-teman, ini anak saya namanya Yuka, dia juga hobi burung. Jadi kalau semuanya nyaman, talinya bagus, kili-kili bagus, tali panjangnya kokoh, kita ninggalnya di rumah itu tenang teman-teman. Coba kalau pakai tali yang biasa, aduh, udah pikirannya dulu udah kacau. Itu karena kenapa saya bilang beli harus tali yang bagus, karena ada saatnya teman-teman, burung ini dia ngelayang, dia terbang bebas ke kiri kanan seperti ini. Saya kurang tahu karena apa, bukan kalau karena kaget, mungkin dia terbiasa ingin memegarkan otot-otot sayapnya. Jadi harus benar-benar berkualitas teman-teman ya. Itu salah satu tugas dan fungsi kita setiap malam, setiap waktu senggang. Selain kita ngajak dia kenalan, ngajak dia bercengkrama biar makin kenal dengan kita, kita juga ngecek keamanan dia. Tali kaki, kili-kili, dan tali panjang. Melihat air minumnya. Kemana? Ya. Keluar. Nah, dan juga kita ngecek minumannya. Seperti ini teman-teman, barusan baru saya lihat. Ternyata di sini ada kotoran dia. Di dalamnya ada kotoran. Oh, enak jangan gitu, nanti jatuh HP-nya. Ini ada kotoran dia. Di saat inilah kita cek. Cek semua. Kita ganti dengan air yang baru, teman-teman. Ingat ya, airnya air matang, teman-teman.
Jadi ini udah saya ganti teman-teman ya. Laptop aja. Saya ganti dengan air matang dari dalam, air minum yang dari direbus. Mungkin teman-teman pada bertanya, kenapa harus air rebus? Kenapa harus air matang? Seperti yang saya jelaskan di video-video saya yang lain, saya takut teman-teman, di dalam air mentah yang kita berikan ke burung atau ke peliharaan kita, itu mengandung telur cacing atau mengandung bakteri yang kurang baik untuk pencernaan burung kita. Makanya saya peeling kan, saya samakan saja kayak manusia. Saya kasih air matang. Dulu saya sempat mengira begini teman-teman, apa nggak bahaya kalau burung kita kasih air matang, takut macet atau takut dia nggak terbiasa. Tapi ternyata setelah saya coba eksperimen teman-teman ya, dengan pikat-pikat saya ini, ternyata mereka malah lebih sehat, terjamin. Sama seperti manusia. Itulah tugas tambahan kita, ngecek air minumnya takut kotor. Karena itu berperan penting, sangat berperan penting untuk pikat-pikat kita teman-teman. Dan juga sembari kita duduk seperti ini, kita lihat kotorannya satu persatu. Apakah ada kotoran-kotoran yang tidak seperti biasa? Contoh, dia berak hijau atau kotoran hijau. Itu ciri-ciri burung agak kurang sehat. Bukan kurang sehat teman-teman ya, agak kurang sehat. Dia kotoran hijau. Yang pertama. Yang kedua, misal dia biasa kotorannya kering, tiba-tiba kotorannya berair atau berlendir, berarti dia kurang sehat. Kita cek, kita teliti teman-teman. Kita lihat, kalau dia mengembangkan bulu, berarti dia suhu terlalu dingin. Segera kita beri jamu. Seperti itu teman-teman. Jadi tugas kita duduk seperti ini bukan cuma sekedar duduk, tapi meneliti. Meneliti sambil bercengkrama. Mungkin itu teman-teman ya. Obrolan kita malam hari ini bukan mengajari menggurui, tapi kita bersharing sesama para pecinta burung anggungan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada keterangan saya salah, silahkan dikritik, memberikan saran. Saya hanya pemula. Selamat malam buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki, dan selalu jaya. Terima kasih.